Puluhan anggota kelompok bersenjata di Aceh, pimpinan Nurdin Ismail alias Din Minimi menyerah setelah dijemput Kepala Badan Intelijen Negara, Sutioso. Anggota kelompok ini juga menyerahkan 15 pucuk senjata api dan amunisi. Pihak keluarga menyambut kepulangan anggota kelompok tersebut. Di Desa Ladang Baru, Kecamatan Culuk, Aceh Timur, Din Minimi disambut haru pihak keluarga. Kelompok Din Minimi masuk dalam daftar pencarian orang aparat kepolisian daerah Aceh terkait serangkaian kasus kriminal di Aceh Timur dan Aceh Utara dalam 2 tahun terakhir. Dari Aceh Timur, Said Maulana melaporkan untuk Aceh Video.